Seorang lelaki warga emas mengalami kecederaan parah selepas kereta peroda kancil yang dipandunya bertembung dengan pacuan empat roda di Batu 14 Jalan Sibu Bintulu pagi semalam. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Sarawak, sepasukan anggota BBP Sibujaya bergerak ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan berhubung insiden pada jam 8.33 pagi. Sampai di lokasi kejadian, pasukan bomba mendapati sememangnya berlaku kemalangan yang melibatkan sebuah kereta kancil dan pancuan empat roda yang mana seorang pemandu kereta peroda kancil masih tersepit di kerusi bahagian hadapan kereta, ujarnya. Pemandu pancuan empat roda terbabit bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Pasukan bomba kemudiannya bertindak mengeluarkan mangsa dengan peralatan khas rescue tools yang berada dalam keadaan cedera parah dan masih lagi dalam keadaan separuh sedar. Setelah mangsa berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba, mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak KKM untuk tindakan selanjutnya.